Halo Toppers. Ada banyak hal unik dan menarik di berbagai daerah yang bisa dieksplorasi wisatawan. Mulai dari bangunan bersejarah, hingga batuan unik yang memiliki legenda dan cerita keyakinan yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang sedang viral belakangan ini adalah ditemukannya batu yang menyerupai ular. Konon, batu ini adalah ular yang bertapa dan berubah menjadi batu. Batu tersebut berada di bawah pohon jambu. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dalam video yang diunggah di channel YouTube milik Kuno Brono memperlihatkan patung ular yang sedang bertapa di bawah pohon jambu. Saat singgah ke makam ini pasti akan membuat bulu kuduk merinding. Anda akan melihat sepasang ular yang sedang menjaga makam. Berlokasi di Jawa Timur, tepatnya di Punden Keramat Sendang, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Patung ini memiliki mitos yang sangat unik. Sangat disakralkan, tidak heran jika di sekeliling pohon bisa ditemukan aneka sesaji. Tidak hanya satu, tapi terdapat dua patung ular yang sedang bertapa di bawah pohon jambu dan beringin. Terletak di tengah kebun milik warga, tidak heran suasana yang ada di sini sangat rindang dan asri. Tempat ini disakralkan, seringkali warga sekitar mengadakan acara serta mengirimkan doa di bawah pohon jambu yang terdapat patung ular bertapa ini. Kawasan ini merupakan pemakaman bersejarah. Tidak heran banyak pengunjung dari luar kota yang berkunjung ke sini untuk berziarah. Bukan hanya makam, di sini juga ditemukan banyak bata-bata kuno yang diduga merupakan bekas dari bangunan candi yang pernah berdiri di sini. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Toppers.